縛る鎖から What's up geng, balik lagi di channel ITV. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita anime yang berjudul Shinkanomi Shiranai Uchi ni Kachiku Michinsei Season 2 Part yang ketiga. Buat kalian yang belum menonton part sebelumnya, kalian bisa lihat di link yang ada di deskripsi. Shin pun kembali lagi ke Helen yang masih melawan Seiichi. Helen pun kembali menyerang Seiichi dengan sangat cepat, sedangkan para penonton pun mendukung andalannya masing-masing. Namun Seiichi hanya menghindari semua serangan Helen dan mencoba menangkap pedangnya. Tenak disangka, hal seperti glitch pun terjadi yang membuat serangan Helen malah tidak tertangkap dan tertampak pada Seiichi. Namun Helen CS menganggap kalau Seiichi sudah mulai terpojok, yang membuat Helen minta Seiichi untuk menggunakan sihirnya. Helen akhirnya menggunakan serangan pamungkas taring ganda yang langsung tertuju ke Seiichi. Namun tak disangka, Seiichi berhasil menghalaunya membuat Helen terlempar dan terkaget. Seiichi pun kemudian menangkapnya. Tentu saja Helen pun menjadi bingung karena dia kira dirinya lah yang akan menang. Di sini Helen pun minta untuk turun dari gendongan Seiichi. Namun Seiichi tak sengaja malah megang squishy Helen yang membuatnya langsung kena bogem Helen. Di sisi lain, Agnus pun menganggap kalau pergerakan Seiichi sangat cepat. Yang kemudian Agnus pun berniat melawan Seiichi, namun dia dihentikan oleh Brute dan meminta untuk melawan Seiichi bertiga. Seiichi pun tidak keberatan akan hal itu. Brute pun mengajak mereka berdiskusi, namun mereka malah terlihat seperti bertengkar, yang membuat Seiichi merasa kalau mereka tidak saling akur dan mengkhawatirkan mereka yang akan bekerja sama. Kemudian mereka pun bersiap, sedangkan Agnus malah marah karena Seiichi telah menyentuh Helen sambil memojokkan Seiichi. Di sini Seiichi pun mendorong Agnus, dan ternyata yang lainnya telah siap pada posisinya masing-masing dan langsung menyerang Seiichi. Terlihat Agnus dengan kekuatannya mencoba memukul Seiichi dengan sangat kuat, namun Seiichi berhasil menghindarinya. Dan ketika dia menghindari Agnus, Seiichi langsung diserang oleh Beato. Seiichi pun berhasil menghindari semua serangan gabungan yang dilancarkan oleh Agnus dan Beato dengan pedangnya. Yang kemudian, Brute pun memberi aba-aba untuk menyerang bersamaan. Namun di sini Seiichi berhasil menghentikan mereka semua bahkan dengan menggunakan giginya. Yang kemudian Seiichi melompat dan menggunakan sihirnya sebagai pijakan dan mengeluarkan serangan udara putaran mendadak. Yang akhirnya, mereka bertiga pun terkena serangan Seiichi, dimana efek serangan itu sangat kuat yang membuat bangunan bergetar dan membuat Barna merasakan dampaknya juga. Mereka bertiga pun jatuh tersungkur dan tak berdaya, sedangkan Saria dan Orika langsung memuji Seiichi. Di sisi lain, Agnus merasa kesal karena dia tidak bisa menghindar dari serangan Seiichi karena tidak bisa menggunakan sihir. Dia pun menangis dan berharap bisa menggunakan sihir agar bisa merubah nasibnya. Begitu pula dengan Brute, Beato, dan Helen yang meratapi nasibnya yang sama seperti Agnus. Yang kemudian Seiichi pun menggunakan teknik mata dunianya. Tidak disangka, dia melihat tata rantai yang mengikat mereka yang membuat reaksi penolakannya muncul dari sihir mereka, di mana mereka tidak bisa mengaktifkan sihir karena alasan tertentu. Seiichi pun langsung menata Beatrice dan mengingat kata-kata Beatrice kalau anak kelas F tidak bisa menggunakan sihir, meskipun mereka sudah bekerja sangat keras. Namun di sini, mereka didiskriminasi karena mereka tidak bisa menggunakan sihir yang membuat mereka merasa putus asa akan masa depan mereka. Hal itu karena di sini mereka belajar dan mempelajari sihir di Akademi Sihir. Akan tetapi, mereka tidak bisa menggunakan sihir dan hal itu tentu saja membuat mereka merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Di sini Seiichi pun merasa kasihan terhadap mereka dan membuatnya teringat akan dirinya sebelum masuk ke Isekai, di mana dia selalu dibully oleh teman-temannya dan tidak ada tempat untuk berlindung.
Namun ketika dia masuk isekai, dia dikelilingi oleh rekan-rekan yang baik kepadanya dan menyelamatkan Seiichi dari bayangan kehidupannya yang dulu. Kiru. Oleh karena itu, Seiichi pun berniat untuk membantu mereka. Namun Agnes merasa marah karena hal itu bukan sesuatu yang mudah, yang membuat semua orang pun terdiam. Seiichi pun akan membuktikan kalau murid Beatrice bisa menggunakan sihir. Dia pun menggunakan sihirnya, di mana dia berniat melepaskan rantai yang membelenggu para siswa. Seiichi pun mulai mengeluarkan lingkaran sihirnya dan mengarahkannya pada mereka berempat, yang membuat tubuh mereka bersinar dan terasa panas. Yang kemudian satu persatu dari mereka pun bisa melepaskan belenggu rantai yang mengikat mereka. Yang membuat mereka merasa seperti ada energi besar yang muncul. Helen pun langsung mencoba kekuatan sihirnya dan mulai merapalkan mantranya dan tak disangka dia sekarang bisa menggunakan sihirnya, di mana dia menggunakan sihir api. Agnes yang melihat Helen bisa menggunakan sihir pun merasa kegirangan. Yang kemudian Beato dengan kuatannya langsung mukul tanah dan menggunakan sihir tanahnya. Berikutnya Brut, di mana Beato menyarankan untuk mengeluarkan sihir air. Brut pun merapalkan rapalannya dengan sedikit kocak, yang mungkin baginya sangatlah keren. Dan dia pun bisa menggunakan sihir air walau terkena dirinya sendiri. Hal itu tentu saja membuat dirinya dan semua temannya terkejut dan senang. Yang terakhir ada Agnes yang disarankan oleh Beato menggunakan sihir api. Dan ketika Agnes mengikuti saran Beato, Agnes juga bisa menggunakan sihir api. Karena terlalu senang, dia pun tidak fokus kalau rambut jambulnya terkena api. Di sini Seiichi dan lainnya memperingati dan memuji Agnes, namun kemudian dia masih tidak sadar akan rambutnya yang terbakar. Namun ketika Agnes tersadar, Brut dengan sihir airnya berhasil mematamkan api itu. Hal itu membuat Helen tertawa dengan lepas dan yang lainnya juga ikutan tertawa. Mereka semua pun merasa sangat senang. Di sisi lain, Beatrice yang melihatnya merasa senang dan tidak yakin akan hal yang telah terjadi. Agnes pun langsung terlihat akrab dengan Seiichi dan ingin manggilnya Niki atau kakak sambil memuji kehebatan Seiichi. Namun di sini Seiichi hanya merasa kalau dia sekedar membantu mengarahkan kekuatan yang sudah ada di dalam mereka. Dan mereka pun mengucapkan terima kasih dan berjanji akan berlatih keras untuk menyempurnakan dan menguasai sihir. Di sini mereka sangat bersemangat agar mereka tidak diejek lagi dan mendapat julukan terbelakang lagi. Saria dan Orika pun kembali memuji Seiichi yang terkesan malu-malu mendapat pujian dari muridnya. Shin pun berpindah ke Altria yang sedang belajar materi pembelajaran sebagai guru yang baik. Namun tiba-tiba Kanazuki muncul dan mengendus bau Seiichi yang menempel pada Altria. Hal itu tentu saja membuat Kanazuki bingung karena bau Seiichi bisa ada pada Altria. Yang kemudian Altria pun pergi menjauhi Kanazuki. Kanazuki pun merasa kalau Seiichi berada di sekitarnya. Di sisi lain, Lulune yang sedang asyik makan bakpao sambil menikmati keadaan yang ada di sana, malah merasa terganggu dengan kedatangan Kanazuki, yang kembali mencium bau Seiichi yang ada di tubuh Lulune. Hal itu pun membuatnya menjadi semakin penasaran dan semakin brutal mencium bau Seiichi di Lulune. Karena hal itu, tentu saja membuat Kanazuki menjadi bingung lagi. Shin pun berpindah di kantin saat mereka sedang istirahat. Seiichi CS pun sedang menikmati makanan yang terlihat lezat yang disediakan oleh Akademi. Mereka semua pun memuji masakan Akademi yang terlihat sangat enak, sedangkan Lulune malah sudah memakainya. Namun tak disangka, Kanazuki juga masuk ke kantin dan melihat Seiichi dari belakang. Yang kemudian Kanazuki manggil Seiichi. Di sini para gadis Seiichi pun merasa tak asing dengan orang itu. Yang akhirnya, Seiichi pun mengenalinya. Di mana Kanazuki adalah senpainya dulu. Kanazuki yang menyadari kalau orang itu adalah Seiichi, dia pun langsung berlari dan memeluknya. Yang membuat semua gadis yang menyukai Seiichi pun merasa shock dan kaget. Di sisi lain, Demiolus dan Anglia akhirnya sudah dekat di depan Akademi Barbador. Yang kemudian dia pun berjalan menuju ke pintu gerbang.
Namun di sini Akademi telah memasang sebuah pelindung. Tenang Ulia mencoba untuk membukanya namun tidak berhasil. Yang membuat penjaga langsung mendatangi mereka dan menanyakan apa yang Angulia lakukan. Dengan polosnya, Angulia meminta tolong untuk dibukakan pintu. Namun para penjaga malah menanyakan tujuan mereka lagi. Yang akhirnya, Angulia menggunakan sihirnya yang membuat salah satu penjaga seperti menggunakan topeng dan menuruti perintah Angulia untuk membuka pintu. Dan kemudian dia juga melakukan hal yang sama dengan penjaga yang satunya. Demiolus pun yang melihatnya pun langsung memuji kemampuan Angulia. Yang akhirnya pintu gerbang pun terbuka. Dan mereka berdua pun mulai masuki Akademi Barbador.